Oh, ambil apa? Yes, medik. Kami dapat invitation khas untuk berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia dan juga menteri-menteri lain. Alhamdulillah. Trip ni disponsor dari segi tempat tinggal, makanan. Saya buat tour juga sekitar Embassy Malaysia di New Delhi. Bendera Malaysia dan juga gambar Perdana Menteri kita tersebar di merata-rata dekat sepanjang jalan. So, flight ni pun disponsor juga dan juga makanan. Alhamdulillah. Hello, Assalamualaikum. Hi everyone. So, hari ni adalah hari kedua selepas saya habis exam final baru-baru ni. Nama saya Aisyah, saya final year medical student dekat India. Sekarang saya belajar dekat Karnataka. Dan hari ni saya ada something nak beritahu korang. Sebenarnya saya dan kawan-kawan on the way, kita nak pergi Delhi sebab kita nak jumpa Perdana Menteri Malaysia, PM ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami dapat jemputan 10 orang daripada universiti saya. Memandangkan kami yang tinggal di sini, year 5. Kalau yang lain, junior-junior saya, mereka dah balik ke Malaysia sebab mereka dah habis exam. So, memandangkan year 5 yang tinggal. Jadi, lepas kami habis exam, memang kami decide untuk pergi. 10 orang total, 4 orang perempuan. Jadi, kita akan pergi sana. Yang penting, kita punya trip kali ni ditaja sepenuhnya. Macam dari segi pengangkutan, makanan, tempat tidur. Alhamdulillah, saya bersyukur. And sebenarnya saya tak dapat pun tempat untuk pergi sini. Sorry, duduk diam-diam boleh. So sebenarnya saya tak dapat pun chance untuk pergi. Dia siapa cepat dia dapat tau. And saya lambat untuk cakap tu. Sebab saya still macam betul ke nak pergi ke ataupun nak rehat je lepas habis exam. Lepas saya fikir semua free kot. And saya dapat jumpa PM Malaysia kot, Anwar Ibrahim. Pertemuan eksklusif lah bagi saya. Perdana Menteri Malaysia, dia sangat menginspirasikan saya dalam banyak sangat cara. Jadi saya excited untuk jumpa dengan beliau. Okay, jadi sebab itu, saya, okeylah kita pergi. Sebenarnya saya tak dapat pun tempat ni sebab tempat ni dah penuh. 10 orang tu memang lajulah isi. Tapi kawan saya seorang tu tarik diri. Jadi tempat tu dah jatuh kat saya. Alhamdulillah, ada rezeki untuk saya pergi. So kita akan pergi ni 4 hari, pergi Delhi. Nanti tengoklah apa-apa yang menarik kat saya, saya akan buat vlog juga. Maybe saya akan buat vlog night market Delhi, we'll see. Jadi hari ni hari Isnin. Esok kita akan berjumpa dengan PMS. Wow. Baju-baju saya semua dah pack. Saya sangatlah rushing untuk pack semalam. Sebab saya baru habis exam. And saya tidur tak cukup. So hopefully saya dapat tidur dalam flight nanti. Flight kita 2 jam. So kita boleh tidur dekat dalam tu. Saya pakai macam ni sebab saya nak identify ni bag saya. Kalau korang nak beli kat Shopee, saya drop link kat bawah. Sebab memang best. Saya pakai baju saya tahun 1. Tengok tak koyak. Dia menjaga beg saya daripada kotor juga. So saya bawa beg ni. Okay, so saya dah dekat luar. Ni kawan-kawan saya yang akan join sekali trip pergi Delhi. Saya kawan Aisyah. So, trip kali ni ada Wawa, ada Rina, and then Aina Ji. So ni semua barang kita orang. Tak ada lah banyak sangat. Kami? So welcome to New Delhi. Tapi kat sini sangat panas ya. So memang panas compare to Belgaum. Belgaum sejuk compare to weather kat sini. Delhi basically lebih kurang sama suhu macam Malaysia. Malaysia panas lebih kurang macam Delhi. Belgaum lagi sejuk. So kita akan stay kat sini untuk 4 hari. So jom kita akan collect bag kita kat sana.
Okay guys, sekejap dulu. Sebelum kita teruskan dengan video lepas ni, sebenarnya vlog kali ni disponsor oleh Upscale Pro 100% free. So saya akan tunjukkan macam mana saya upgrade gambar yang saya letak thumbnail YouTube saya ni. Daripada gambar biasa-biasa je, saya menjadikan dia macam sharp. Dia punya quality tu sharp. Let's get started. Just type je Upscale Pro dekat atas ni. Dia dah tulis siap-siap dekat sini, free one click AI image upscaler. So memang free 100%, okay. So semua orang boleh try. Tengok dia tulis kat situ, upscale any image up to 6 times. Daripada 0% dia boleh upscale sampai ke 6 kali dah upscale. Tengok, image tak pecah ya. Yang ini adalah before belah kiri ni. Ni ada selepas. Tengok betapa lawanya gambar dia. Sharp. Dia boleh besarkan dan juga image tu dia tak blur lah. Kalau tengok image belah kiri ni dia macam blur. Dekat belah kanan ni memang sangat sharp. Dia boleh upscale up to 1 gigapixel. Sangat besar. So kat bawah ni juga kita boleh nampak dia boleh sharpen the low quality image. Ni nampak tak perbezaan sebelum dan selepas? Masya Allah lawannya. Tengoklah tiger ni. Bulu-bulu dia kecil-kecil pun boleh nampak guys. Lepas tu dia boleh juga buang noise daripada gambar. Dalam belah kiri tu nampak noise dia. And belah kanan korang boleh nampak dia lagi sharp, lagi clear. That is very cool, very nice. Dah lah free. And then dia boleh juga restore gambar-gambar lama. Mak ayah kita kan, gambar dulu-dulu kan kabur. Nampak tak macam ni kabur. Tapi bila pakai Upscale Pro, tada, tengok. And then yang ini pula, kalau night scene punya lighting, kita nak fixkan dia, boleh pakai ni juga. Nampak tak? Before and after. Yang ini pula untuk anime dengan cartoon pun boleh juga upscale. The best thing about this device is that dia boleh juga buat extra quality. Kalau nak print image yang besar, dia boleh juga upscale. Contoh kalau nak letak dekat photo display ke, nak letak poster ke, gambar besar-besar, kita tak perlu risau dia akan jadi tak sharp sebab kita pakai Upscale Pro. Okay, saya nak tunjuk dekat korang macam mana kalau saya upload image. Ini adalah thumbnail YouTube saya yang blur juga. Saya upload dekat sini. Nampak tak? Ready to process. Okay, kat sini dia dah tulis ready to process kan? Saya nak kita boleh upscale dia daripada 0.2 sampailah 2.5. So, saya nak upscale dia 10. So, kita start processing. And you guys can see here, it is processing right now. Status dah complete sekarang. So, cuba kita tengok contoh ya. Sekarang ni kita tengok. Saya download dekat sini. Siap-siap kita boleh download simpan. Very easy. I show you guys before and after. Kita tengok ya. Saya nak tunjuk before and after. Gambar ni dah dia upscale. So, nampak tak muka saya kat sini? Nampak tak? Yang ini jerawat saya blur-blur kan. Kalau saya buat after, nampak tak jerawat saya dekat pipi saya tu nampak obvious. And then muka Perdana Menteri kita pun nampak tak. Yang ini blur, yang ini jadi clear. So itulah the best pakai apps ni. Ni adalah hasil download dia. Nampak tak kat sini dia dah simpan. So kita boleh tekan. Okay, nampak tak, ini adalah gambar yang saya dah download. Ya Allah, clear sharp korang. Tengok muka saya. Tengok sharp weh. Memang nampak jerawat tu. Okay, itu je. Jom kita teruskan vlog kali ni. Okay, so diorang letakkan beg saya dekat situ. Beg kawan saya. Kita naik ni eh. Kereta besar ni macam van. Okay. Ni terlalu mewah lah untuk kita. Ni. Okay, so ini adalah apa van? Ada aircon tau. Dekat Johnson Kelly pun tak ada aircon tau. Lama tak ada aircon. Rasalah, cuba tarik ke kau. Lama tak ada aircon. Oh, okay. Siap ada bantal lagi.
Thank you. Okay, assalamualaikum semua. Kita dah sampai dekat rumah embassy. Basically bangunan ni memang penuh. Memang bangunan embassy Malaysia ni. Ada surau juga. Dia macam asrama tapi bukan asrama. Sebab dia lagi besar. Okay, saya nak buat room tour. Saya tunjuk korang. Okay, so bila kita masuk. Okay, ni bilik kita and kasut-kasut ada kat sini lah kan. Bila kita masuk je. Okay, ni ruang dia. Besar tau. Dia macam satu rumah. Okay, jadi bila kita tepi je. Ya, apa cik? Ni ada apa pantry. Kita dah boleh masak. Wow! Bilik bibik. Ada tangga sebesar wadah kipas. Wah, tanda dah kipas. Gaya. Oh, ni ada. Gaya pun ada. Wow. Sinar-sinar. Wow, okay. Ni bilik bibik eh? Okay. Macam ada bibik eh? Macam ada bibik. Okay, lagi-lagi tunjuk kan? Ni semua adalah dapur. Kita ada microwave. Memang aku dah akan hantar. Makanan, duit makan dia bagi. Berapa duit bagi? RM1,500 sehari. Ni berapa ringgit lah? Okay, kita ada aircon kat ruang tamu. So, ruang tamu ni kita boleh meratkan silaturahim lah. Ni tempat kita makan. Lepas tu ada. Pula ni ada living room. And again, another living room. Ada TV kat sini. Lepas tu bilik ada 1, 2, 3. Puan tu cakap bilik ni kita orang boleh pakai and bilik ini juga. So ni bilik dia, kita masuk sini. So this is me. Kita dah sampai. Ni bilik tidur kita. So dua orang boleh tidur kat sini. Dua orang boleh tidur kat sana. So ni almari dia. Ya Allah, besarnya almari. Kita tengok eh. Tada. Okay. Ada macam ni. And then ni pun sama, lebih kurang je. Tak buka lah tingkap kan. Okay. Menarik. Kita tengok toilet. Okay. Ada kipas. Okay. Apa perasaan? Puas hati tak? Puas hati lah, adalah free. Apalah hak saya untuk merungut. Saya penat tapi saya happy. Kan? Okay, alhamdulillah. Wawa, what do you think about this place? Okay, aku expect apartment yang macam satu bilik je kan? Macam satu bilik je. Tapi ni merumah weh. Ni lah macam rumah. Besar lah apartment dia. Machine, dryer. Ya, betul. TI, microwave. Ya. Okay, so jom fikir nak makan mana? Google. Sebab kita orang malas nak keluar, kita akan order makanan online je. Kita akan keluar macam lepas asar macam tu. Eh, dia memang update eh location. Wow, alah. Tapi nak yang macam nasi-nasi ada tak? Tengok ni. Lapar gila weh. Eh, apa ni? Tak boleh. Apa ni? Kau ada bayar tu lah. Kau tak ambil ke bayar tadi. Kenapa ni ambil bayar? For your wife. Kenapa weh? Benda ni kenapa? Tak bayar. Dia pakai gelang ni kan? Gelang agama diorang ke? Wow. Yes, yes. Buka lagi sikit. Kita ada ni. Ni. Papa ni je makan. Bismillah. Yeay, first meal korang. Bismillah. Oh, bayar dia makan lah. Aku makan apa? Lu kan meal. So snack. Kan jenama Pizza Hut. Apa lagi? Yang kena boycott Domino. Kena boycott kan? Kita orang beli yang ni. Yang ni jenama India yang sedap halal. Juga. Sedap sangat-sangat. Kalah dia orang kan? Kalah Domino semua kan? Okay, dia tengah-tengah makan tiba-tiba blackout eh. Walaupun Malaysia embassy tapi tetap India. India sangat common dengan blackout. Tengok. So kita keluar je nak pergi makan. Kat sini India sangat common lah orang jual-jual barang macam ni. Macam Indonesia juga saya rasa. Nak ke Dana? Banyak lagi yang cantik kat mall nanti kita tengok eh.
Tahu. Okay, lepas tu satu lagi saya amazing pasal Delhi ni adalah dia punya kereta dia pakai aircon tau. Dia tutup tingkap. Selalunya kalau kita pergi travel kat bandar lain kan, nampak tak orang kat sini tutup tingkap, maksudnya dia buka aircon. Kalau kita pergi kat bandar lain, dia orang memang buka tingkap ni. Lepas tu kita pakai natural air. Kalau pergi dekat Mumbai ke Bangalore ke, tapi kat Delhi dia orang pakai aircon lah. Mesti dia macam, kenapa budak asyik cakap aircon banyak kali kat Malaysia tak ada aircon ke? Tips dia kalau korang nak elak daripada terjebak dengan beli benda-benda tu, kalau korang tak nak kan, jangan tengok mata orang tu. Okay, bila orang tu pandang kita kan, jangan tengok mata dia. Orang yang motor tu mungkin dah tertengok mata dia sebab tu dia terbeli mungkin. Tapi kanan dia lah. Belgong tak ada tau, Boba. Dekat sini kena jalan jauh 2 jam baru dah jumpa. Naik flight tau untuk dapat datang ke Boba. Datang ke Boba. Bismillahirrahmanirrahim. Kau beli apa? Apa caramel brulee? Boba punya paling, Boba punya paling keren. Kau dah tengok ada macam ni tau. Kita orang punya biasa je guys. Ni jam. Coklat je. Coklat? Tapi jangan minum hari-hari tau sebab manis. Aku punya macam macam expected tau. Tak boleh lawan tea life. Rasa? So kita bertukar-tukar rasa. Yang ni creamy brulee. Wow. Ni nampak macam grand tu. Ini ni keladi ataupun taro. Taro. Memang taro tu keladi. Aku rasa yang juara ni nombor satu, nombor dua. Nombor tiga tak ada tahu ke pemenang dia. Nombor tiga saya. Darina coklat. Darina punya coklat. Bekat sikit kan. Sudahlah. Kalau kita nombor 3 lah, nombor 4. Okay, saya boleh kalah untuk Dana. Saya nombor 4 kan. Sorry mengecewakan semua. Saya kalah. Jadi pagi ni kita nak tour sekitar Embassy Malaysia. Kawan-kawan saya kat belakang tu. Pagi ni kita nak pergi India Gate. Tapi hujan, jadi sementara nak tunggu hujan reda sikit, kita pergi pusing lah bawa korang apa yang ada kat sini. So tempat ni sangatlah best, sangatlah mewah saya boleh cakap. Rumah-rumah dia, macam kalau tetamu datang, memang selesa lah rumah yang kita tidur semalam. Pula petang dan malam ni kita akan berjumpa dengan apa, Perdana Menteri Malaysia. Kenapa? Dato' Sri lah. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pagi ni kita jalan-jalan dulu dekat Delhi. Yalah. Sana boleh? So kita pusing jap apa yang ada dekat embassy ni. By the way, keselamatan sangat terjamin sebab pintu pagar sangat besar kat luar sana. Aku rasa ni tempat makan nantilah. Nampak tak kemah yang tu? Saya rasa nanti tempat makan kat situ. And kemah tu taste Malaysia. Okay, so ni pintu depan dia. Saya tak tahu boleh masuk ke tak. Kita orang berjalan-jalan je di luar ni. Ni apa pintu masuk? High Commission of Malaysia, New Delhi. Dan ni tengah hujan lah korang. Jadi saya tak boleh nak vlogging bawa kamera ke sana. Saya dekat bawah bangunan ni lagi. Diorang dah turun ke bahagian hujan tu. Bangunan ni pernah dirasmikan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pada tahun 2017. Ni tanda tangan Datuk Seri Najib. Bahasa Melayu guys. Bahasa Melayu. Tapi bendera dia tak berkibar lah hari ni. Bendera India, bendera Malaysia. Yang ni saya tak pasti. Tengok ni, dekat sini ada rumah Malaysia. Aina Gafu cakap ni rumah komisioner. Malaysia. Okay, so kita dah jumpa poster Anak Ibrahim sini. Yang pertama. Wawa, ambil Wawa. Tu. Ya. Ya, dibenahi oleh Darina nampak dulu. Aina satu point. Aku nampak semua. Kau Aina satu point. Wawa, kita je ketinggalan. Ya, Wawa, Wawa, Wawa. Ada tulis semua lain juga. Tu, India dah. Tak ada, tak nampak. Jangan ada.
Tapi kita tak ada buat macam tu dekat orang lain punya ni. Aku kalah tak? Banyak dia macam buat video tu. Aisyah silap duduk belah sini. Oh, tu depan toilet dapat jemput dua. Hebat lah kau. Okay, ni perdana macam India. Modi, baik. Tuan? Tuan, yang terutama dari drama Modi. Okay, so sekarang ni dah petang and memang kita tengok on the way pergi hall yang mana kita akan berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia di sana. So ini ada tempat kita makan nanti. Sekarang pukul 5.40. Sekarang ni kamera saya kabus sebab baru keluar daripada aircon. So dia jadi macam blur sikit. So saya tak sabar untuk jumpa dengan Perdana Menteri Malaysia. Okay, so kita dah berada dekat dalam Dewan ni tengah menunggu ketibaan PMS kita. Panik ah sebab tiba-tiba dapat call kata PM nak sampai. Ya, dah lagi terasa kita. Kita orang dua dah lah tak siap lagi, tak siap pakai tudung. Inilah. Tak semua orang tahu lah. Okay. So, ni... Kita di Kerala. Oh, Assalamualaikum. Cuma jauh sikit. Macam apa? You, di mana? Kami dari Karnataka. Oh, ambil apa? Yes, medic. Nama apa? Final year. Yeah. Selamat datang ke Majlis Rumah Mesra Perdana Menteri Malaysia bersama Diaspora Malaysia di Republik India. Melayang seringgit di atas permatang merebang kepada Tuhan kerana dengan limpah kasihnya dapat kita bersama-sama berkumpul bagi Majlis Rumah Mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rakan-rakan dan anak-anak dikasih sekalian. My visit to Delhi will not be successful if not for the High Commission and the team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dato' Sri. Briefly to introduce myself, my name is Nadra and I'm a final year medical student of USM KLE in Karnataka, Belgaum. So my question is basically, I feel Dato' Sri, you have been asked about this issue for quite frequently. The working hours and also the burden and the brunt which is being carried by a lot of the medical officers and also a lot of the specialists in hospitals in Malaysia, it has become too much. To the point where they feel that they are not able to provide for the patients in Malaysia. I don't disagree. The point is, you have a dying patient. So I say, no, you finish your work at 4. This is a real problem. So my advice to you, my dear doctor, go back and work. Okay? Mm-hmm. And don't start with the notion that we have 2 hours. You have no experience it. How do you know? You will listen to your friends. Aziza happens to be a doctor. When she started, was real drive time and torture, but she didn't die, she didn't get sick. She took a lot of Panadol in the process. Majlis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dato' Sri atas masa yang diluangkan untuk program perdebatan. Okay, so kita orang dah habis session dengan Perdana Menteri tadi. Wujud awal, mantap gila tadi soalan. Lancar pula tu. Aku tak tahu nak tanya apa bro. Nak elak benda controversial lah kecam. Itulah. Lama tak makan dah. Homemade juga ni. Semua ni. Wah, curry pop.
Okay, so kita ada nasi lemak hari ni dan karipap. Ini sate selepas setahun kita tak makan. Oh, tak makan nasi ke? Kat ni. Okay, so kita boleh lapau. Kita akan tapau sekarang. Yeah. Okay. Hati-hati. Okay, kita tunjuk balik. Ada amanat apa-apa ke tak? Nak jadi doktor dah ni? Jadi doktor. Bagus. Pekerjaannya amat mulia. Menyelamatkan orang. Mulia. Cikgu, doktor, tentera, penjaga negara. Dan kami ini tak ada benda. Semulia insan adalah insan yang memberikan kebaikan kepada orang. Okay, so kita dah balik bilik. Korang tengok makanan-makanan kita orang. Puan tu bagi kita orang pasta tau semua ni. Makanan-makanan ni, Masya Allah. Ni semua diorang yang suruh pasta kita bawa balik. Diorang yang paksa tau. Kita nak, kita memang dah hati nak. Tapi diorang bagi izin terpaksa. Diorang membaca akal fikiran dan hati kami. Alhamdulillah. So tengoklah. Macam puan-puan tu sangatlah membantu Datin. Datin tu yang High Commissioner punya wife kat sini. Banyak kuih ni, sate kita akan letak dalam fridge. Lepas tu esok pagi kita akan makan. Balik ni mak tidur lah dah. Mereka lah tidur, tak betul lah. So macam itulah session kita, perjalanan kita daripada Belgaum ke Delhi untuk jumpa dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim. So far tadi waktu dia berucap, saya rasa dia dah 3 kali dia sebut perkataan ayat Al-Quran. Ada 3 kali sebut pasal hadis, pasal ayat Al-Quran. Dia banyak ingat ke kami tentang macam perjalanan hidup selepas ni nak sambung jadi medical doctor dan sebagainya. Dan tadi pun dapat jumpa dengan Tok Mat. So dia bagi nasihat jugalah macam sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. So saya rasa macam happy session kita hari ni dengan dapat jumpa Perdana Menteri Malaysia. Esok kita akan ada satu hari full dekat Delhi. Makanan-makanan tadi tu semuanya dimasak oleh pegawai-pegawai yang bekerja di embassy Malaysia. Termasuklah Datin, tadi ada Datin, isteri High Commissioner. Dia pun masak sekali tau makanan-makanan Malaysia tu. Dia macam bagus yang sangatlah humble perempuan semua ni. Saya rasa macam bagus lah mereka tunjuk contoh yang baik lah untuk kita. Sangat humble masak semua tu. Buat sendiri tau makanan Malaysia tu. Tapi yang makanan Indian tu beli kat sini lah. Daripada catering lah. Tapi makanan Malaysia yang tadi sate, mi tu buat sendiri semua. Saya macam ya Allah hebatnya. So saya sangat berterima kasih juga dekat semua yang uruskan kami di sini. Saya nak cakap thank you so much sebab follow saya punya journey daripada Belgaum sampai ke Delhi. And minggu depan kita punya result akan keluar. Saya akan buat vlog juga. So bye-bye. Thank you so much korang. Take care. Bye. Assalamualaikum.